Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni ada kisah di mana wahyu terhenti. Wahyu terhenti selama beberapa ketika sebelum diturunkan semula oleh Allah Subhanahu taala. Menurut Al-Mubarak Furi, wahyu terhenti selama 10 hari dan turun semula pada 1 Syawal. Manakala menurut Dr. Syed Ramadan Al-Buti, tempoh terhenti wahyu ialah selama 6 bulan. Faizal Maliku alladhi ja'ani bihira'a jalisun ala kursiyin baina samai wal ardi faju'itu minhu ru'ban hatta awaitu ilal ardi fa'ataitu Khadijata faqultu zammiluni zammiluni fanazalat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabata fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakfir. Tiba-tiba malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Aku terduduk di atas bumi kerana ketakutan. Aku terus pulang menemui Khadijah. Aku berkata, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Lalu turunlah beberapa ayat pada awal surah Al-Mudassir yang bermaksud, Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu menyebut-nyebut perbuatanmu, nanti kamu merasakan bahawa banyak perkara yang kamu telah lakukan. Walaupun amat ringkas arahan Allah Subhanahu Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, namun dalamnya terkandung pesanan dan panduan dakwah, panduan dakwah yang sangat penting. Seorang pendakwah perlu merasakan ajaran Islam sebagai ajaran yang sangat besar dan agung. Dia hendaklah membersihkan dirinya daripada segala kekotoran zahir dan batin. Akhlaknya perlu dihiasi dengan secantik-cantik perhiasan agar mampu menarik perhatian sasaran dakwahnya dan tidak menyebabkan masyarakat menolaknya. Seorang da'i perlu menghindari segala bentuk syirik dan maksiat. Walaupun dia telah melakukan pelbagai usaha dakwah, tidak seharusnya seorang pendakwah ujub atau merasa banyak dengan sumbangannya. Para ulama berbeza pendapat tentang persoalan adakah darjat kenabian dan kerasulan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku serentak dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-A'la atau berasingan. Para ulama yang berpendapat bahawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianugerahkan darjat tersebut secara berasingan juga berbeza pendapat bilakah darjat kenabian dan kerasulan itu diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Kastallani dan Az-Zarkani berpendapat bahawa dengan turunnya permulaan surah Al-A'la, baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dan setelah turunnya awal surah Al-Mudassir barulah baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat darjat kerasulan, iaitu setelah baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan secara jelas menyampaikan wajaran Islam. Syekh Muhammad As-Sadid Ibrahim Al-Ujun pula dalam kitabnya Muhammad Rasulullah berpendapat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan darjat kenabian apabila mula bermimpi perkara yang benar dan mendapat darjat kerasulan dengan turunnya permulaan surah Al-A'la. Lihat kitab Muhammad Rasulullah oleh Syekh Muhammad As-Sadiq Ibrahim Al-Urjun, jilid yang pertama muka surat 502 hingga 507. Semoga bermanfaat. Hidup untuk memandangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.